Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini kita hanya mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap apa yang kita dapatkan akan terasa nikmat bila disertai dengan keberkahan. Misalnya di dalam hal mencari nafkah, apa yang kita dapatkan pasti terasa cukup apabila terdapat keberkahan di dalamnya. Namun ketika keberkahan hidup hilang, berapapun yang akan kita dapatkan pasti terasa kurang. Oleh sebab itu, pentingnya rasa syukur di setiap kehidupan kita. Apa saja tanda keberkahan dalam hidup kita telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, berbicara soal keberkahan bukan hanya meliputi rezeki saja. Di dalam tiap-tiap diri kita terdapat keberkahan yang Allah limpahkan kepada kita. Misalnya, sifat baik yang kita miliki juga merupakan keberkahan dari Allah. Ketenangan batin juga merupakan keberkahan dari Allah. Hidup di dunia ini amatlah damai ketika keberkahan itu ada dalam hidup kita. Namun ketika Allah sudah mencabut keberkahan hidup dari kita, pasti semua terasa tidak tenang. Berikut ini ciri Allah telah mencabut keberkahan dalam hidup manusia. Yang pertama adalah ketika hatinya tidak tersentuh oleh nasihat keimanan. Ciri yang pertama adalah hatinya tidak mau menerima segala nasihat tentang keimanan. Segala nasihat-nasihat yang berbau agama, ia tidak akan menerimanya. Ia selalu menghiraukan nasihat tersebut dan menganggap itu hanya omongan belaka. Misalnya, ia tidak mau lagi mendengarkan kajian-kajian dari ulama kita. Ia juga tidak suka mendengar orang membaca Al-Quran. Bahkan, ia juga merasa terganggu ketika mendengar suara azan. Sikap-sikap tersebut merupakan ciri bahwa Allah telah mencabut keberkahan dalam hidupnya. Lalu yang kedua, ketika hatinya terpenjara oleh kesibukan dunia tanpa jeda. Hati yang terpenjara maksudnya adalah hatinya telah dikuasai oleh urusan-urusan dunia. Saking sibuknya dengan urusan dunia, membuat dirinya lupa untuk beribadah. Tidak pernah ada waktu untuk beribadah, serasa waktu itu tidak akan pernah cukup oleh urusan dunia. Yang ketiga, ketika harta semakin bertambah, tetapi hatinya semakin resah dan gelisah. Ciri selanjutnya adalah persoalan harta. Hartanya melimpah ruah, tetapi hatinya takut akan kehilangan harta tersebut. Misalnya seorang koruptor, semakin hartanya bertambah, pasti hatinya semakin gelisah karena memikirkan harta tersebut. Biasanya ada saja yang terjadi pada keluarganya. Contohnya, anaknya kecanduan narkoba atau istrinya selingkuh. Selalu ada saja yang membuat hatinya resah dan gelisah, padahal hartanya semakin bertambah. Lalu yang keempat, apabila anak istri dimanja oleh harta, tetapi malah tambah durhaka. Untuk urusan harta, ia selalu memanjakan keluarganya dengan harta tersebut. Ingin beli apa saja pasti mudah, tetapi bukan malah tunduk atau takut, justru keluarganya tambah durhaka. Misalnya seorang istri yang dimanja oleh harta,
bukannya malah patuh, ia malah tidak taat kepada suaminya. Begitu juga pada anak. Anak tersebut selalu dimanja oleh harta, minta ini minta itu pasti diberi. Tetapi anak itu malah durhaka kepada orang tuanya, suka berbohong kepada orang tuanya, padahal apa-apa selalu dituruti. Itu merupakan ciri keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ketika hartanya cepat habis dalam kesia-siaan. Ciri selanjutnya adalah masih persoalan harta. Harta itu akan cepat habis tetapi tidak tahu larinya kemana. Hal ini bukan menimpa kepada orang yang hartanya banyak saja, tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja juga mengalami hal seperti ini. Misalnya ketika gajian, uangnya selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, padahal bulan depan masih lama lagi. Ada saja jalannya uang itu cepat habis untuk perbuatan yang tercela atau sia-sia. Kemudian yang keenam, ketika keinginan semakin banyak melampaui kemampuan. Keinginan akan duniawi semakin bertambah, padahal ia sadar itu di luar batas kemampuannya. Keinginan itu tidak hanya datang dari dirinya sendiri, keinginan itu juga datang dari keluarganya. Hal itu menyebabkan ia melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya, istrinya mempunyai keinginan yang macam-macam, tetapi kemampuan ekonominya tidak mencukupi. Lantas istrinya menyuruh suaminya melakukan perbuatan curang di dalam pekerjaannya ataupun di dalam usahanya. Yang ketujuh, ketika musibah datang silih berganti tanpa mengambil hikmah. Ciri selanjutnya adalah ketika musibah datang menimpanya, tetapi ia tidak dapat mengambil pelajaran dari musibah itu. Ia malah semakin jauh kepada Allah karena saking bosannya terhadap musibah yang selalu menimpanya. Hal tersebutlah merupakan tanda bahwa Allah telah mencabut keberkahan di dalam hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.